Asri, umur saya 24 tahun. Pekerjaan saya bubu. Nelayan bubu. Iya, saya gunakan bubu itu untuk aktivitas seperti saya. Bawa, sudah saya bikin, saya bawa ke laut lagi, dipasang. Ya, sekian lama saya angkat lagi. Kalau saya masangnya itu, kalau emang 20-an itu paling satu hari pasang selesai. Nah, udah sekitar dalam 5 hari baru diangkat lagi. Ya itu pun angkatnya enggak pakai tarik, pakai tembak dari jergen. Jadi enggak susah-susah, enggak capek orang di atas. Paling untuk naik ke atas ya paling. Suka dan duka saya di laut tu, ya kita tengah fokus-fokus pekerjaan, kadang-kadang mesin jalan rusak, macam-macam dan lain sebagainya. Kadang-kadang tabungnya bocor, tidak bisa turun lagi, sudah bocor, mau dilas lagi. Kadang-kadang gelombang besar, arus terlalu deras pun tidak bisa juga kerja. Kalau sukanya, ya alhamdulillah kalau kita lagi dapat rezeki, bisa ketawa sama anak istri. Alhamdulillah. Iya. Berapa meter nih bang? Hah? Berapa meter? Belasan meter? Oh, dalam. Uang biasa sampai 30 bang. Untuk resiko saya, terutama seperti kompresor macet, bumble kompresor ke mesin induk tu seperti terlepas. Terutama kita seperti nyelam ini kan kita harus mau tenang, tak boleh gopo, harus konsentrasi penuh. Kalau seandainya kita gopo, ya mungkin kita bisa timbul dengan timah-timahnya. Nah, dengan pemberat-pemberatnya itu butuh waktu lama kan. Nah, butuh minum air itu. Nah, yang namanya untuk menyelamatkan diri. Ya, banyak kejadian seperti nyelam gagal, terutama baru-baru belajar itu telinga sakit.
terutama ya kita pun harus sesak nafas. Kita kan harus seperti nafas di daratan ini, bernafas di dalam air itu. Walaupun kita menyusung arus tuh, nafasnya harus standar terus. Kalau kita terlalu buru-buru nafasnya, ya bisa-bisa kita minum air. Kalau kita bernafas di atasan ini kan, ya mungkin beda. Maka saya tadi suruh cuba, walaupun tak pakai pemberat, cuba bergantung. Cuba bergantung. Semua kan, ya saya pun belajar pun dulu ikut dari jangkar pelan-pelan. Akibat keram itu kita terlalu kecapean, terlalu kedalaman. Itulah mengakibatkan keram, terutama seperti keram tak bisa bergerak, susah kencing, yang seperti di selang-selang itu. Karena dingin, faktor kita terlalu capek, tak boleh dipaksakan. Ya, kalau kita pakai tabung oksigen kan itu dia pakai waktu, pakai misalnya sekian 2 jam. Kalau kita misalnya nyelam 3 jam, jadi tidak sesuai, emang tidak bisa. Dan lagi pun kita kalau habis isi lagi. Kalau itu kan manual, ada terus. Ya, kadang-kadang itu kalau satu biji itu paling tinggi itu 1 keranjang paling tinggi. Kalau paling rendah itu 2 kilo, 3 kilo. Kadang tak ada lalu.